Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapur bersama Ceriwis Nongol Maning Sambalado Masak Maning ya. Dan hari ini si Ceriwis mau bikin menu ikan guring sambal terasi ya. Menunya simple banget hari ini. Nah, untuk ikannya ini Ceriwis kasih bumbu itu lor ya, biar ada rasanya kaldu ayam sama lada bubuk ya, sebelum digoreng ya, dibumbui dulu sekitar 10 menit ya. Terus untuk bahan-bahan sambelnya di sini ada cabe ya, cabenya terserah selera masing-masing ya. Tomat, bawang merah, bawang putih, setengah bungkus terasi, gula jawa, secimpit penyedap rasa ya. Terus secipit garam ya. Kenapa Ceriwis selalu pakai gula jawa? Karena rasanya itu mantel loh kalau masak ya. Kalau terpaksa ya pakai gula pasir, tapi selalu usahakan pakai gula jawa ya. Oke lor, sekarang kita mulai masaknya ya. Kita jeglekan kompornya. Pasang si item, tampilkan, kasih minyak ya. Dan tunggu minyaknya panas, nanti kita goreng dulu ikannya, baru kita bikin sambalnya. Nah, sekarang kita lebokkan ikannya, jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga rambedas-bedas ya, lor. Kita goreng sampai matang dulu, lor, ya, ikannya, lor, ya. Nah. Aduh, medos. Nah, ini ikannya udah matang, lor. Sekarang kita angkat, lalu kita goreng sambelnya, ya. Sekarang kita lebokkan, ceplungkan. Kalian sama terasinya ya lor ya. Kita goreng-goreng bahan sambelnya. Ini sambelnya udah mateng, Ceriwis ulek dulu ya lor ya. Nah, ini sambelnya udah jadi lor, udah Ceriwis ulek, ikannya udah mateng. Nah, ini nasinya. Oke. Nah, udah siap lor. Sekarang yuk kita makan. Apakah maknyus cocok sama nasi putih? Tarom, sekarang waktunya kita makan, lor. Nah nih menunya, kepala ikan ya, buntutnya tinggonggo sore. Biasa lor, Ceriwis itu pengiritan ya, nggak boros-boros di sini ya. Nah, biar nanti cepet banyak uang ya, cepet pulang kumpul keluarga ya, buka-buka usaha, bakulan cilok apa bakulan getuk ya, ya lor ya. Oke, dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum makan agar apa yang kita makan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini saya sudah menyepakkan koboan alias ceboan buat makan. Cuci tangan. Mantul. Ikannya ini namanya ikan apa lor? Pokoknya makan itu kalau ada rambananya itu mantep. Enak. Ceriwis mau ngambil stok rambanan.
ya. Stok rambutannya satu bagi. Enak banget. Mantap. Oke Lur ya, sampai di sini dulu video simple hari ini. Bikin menu ikan goreng sambal terasinya, peras kabeh. Dan jangan lupa dicoba ya. Jangan lupa dicoba ya. Resepnya simple aja dari Ceriwis, soalnya orangnya juga simple ya, nggak aneh-aneh. Oke. Jangan lupa dicoba, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Salam santun, salam damai dari Ceriwis. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak madang disit.